Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini menyampaikan sebuah ya kunjunganlah ke sebuah tempat, yaitu di Borolong Singaparna Tasikmalaya. Ini adalah liputan tentang seorang pekerja seni yang kemudian beternak ikan koi. Nah, kita akan melihat dari sisi literasi finansialnya bagaimana beliau memilih indukan, kemudian juga jual beli mengenai ikan koi tersebut ya. Nah, kita akan melihat bagaimana sepak terjangnya di lingkungan sekitar dia. Pembesaran nih, wah keren ya. Maju, jalan di. Saudara-saudara, kita hari ini melihat bagaimana sistem filterisasi ya. Chambernya seperti apa? Ini seperti apa chambernya? Chambernya sistemnya sama seperti ayam pada umumnya gitu, cuman ini chambernya dibagi 6 lokal. Nah, yang pertama tadi itu. Pertama ya buat chamber dalam artinya itu chamber tempat pertama masuk dari kolam ke chamber. Itu prinsip chamber. Kadang-kadang juga yang ada yang pakai apa itu aja net apa gitu ya. Terus masuk lagi ke chamber kedua, itu ada biasanya pakai jaringan jaring lagi yang ketiga keempat itu pakai karang jahe atau pakai cangkang kerang. Nah terakhir ini tempat mesin. Nah biasanya yang baiknya itu tempat mesin harus lebih lebar lah. Lebih lebar ya. Di dalam. Nah kalau dalam sama dalam. Sama kalau dalam. Karena memang ini apa? Bisa lebih dalam, bisa lebih baik gitu kan. Tahu teori ini dari teman, dari apa? Awalnya kan pertama itu memang saya awal justru praktek atau tidak dari mikir sendiri awalnya ada filter gitu. Cuman seperti ada pakai karang jahe, pakai apa bekas jaring, memang itu saya baca dari buku lah dari itu kayak pakai karang jahe. Nah, dulu saya itu bukan pakai karang jahe, dulu saya pakai batu kapur tuh hari. Pakai batu kapur, pakai arang dulu gitu ya. Dulu nggak pakai jaring, bahkan jaring nggak kebayang pakai jaring bekas. Gimana dulu pakai tak ijuk,
Nah, pakai injuk. Cuman sebetulnya kalau pakai injuk itu sering apa? Cepat padat gitu. Kalau kotoran itu jadi airnya tuh kurang lancar. Terhambat. Iya, lu cepat terhambat gitu kalau pakai injuk itu. Jadi biasanya dari kali ini dari selokan biasa. Selokan terus disaring. Disaring dulu, terus saringnya itu pakai batu bata, pakai injuk, kayak injuknya. Lalu masuk ke tempat chamber. Itu ada tadinya. Jadi memang ini tempatnya juga khusus untuk pembesaran atau ya, bibit. Nanti bibit ini untuk bibit. Ya, bibit. Kalau untuk ini apa? Untuk tempat tiban ini. Kalau mau misalkan kita mau ngejakeun disanganakeun lah, mau berbetelur atau beterain. Ini tempatnya. Kalau mau telur dia dipisah dulu. Iya. Jadi indukan betina satu yang ngambil jantan. Ya minimal 3 lah, kalau kapal bisa 2 gitu juga. Ini ada juga kalau snap ya. Kan kalau yang ini untuk indukan potong minimal tempatin kolam aja potong. Aja indukan dari blitar. Maksudnya ini dari blitar dulunya. Besarnya bukan beli dari blitar kecil gitu. Dulunya kecil-kecil terbesar ki awalnya mang. Tapi memang calon indukan. Calon indukan ya. Bisa beli teman lah. Pendek lain. Iya. Ini berapa lama di sini? Ada. Untuk jadi dijual lah untuk lagi misalnya atau pas untuk diberi mungkin ini memang nggak dijual ini memang dijualnya yang kemarin itu. Jadi yang iya jelas buat indukan ya, buat indukan ya. Indukan aja. Indukan jangan buat ya, istilah buat cuci mata. Oh, itu mah indukannya impor. Itu indukan luar. Jepang. Oh, ini ya dari buat indukan. Blitar ini. Blitar. Tapi ada yang misalnya kalau beli sini boleh. Ya, ada yang mau. Ya, yang sono tuh nggak dijual sih, ini emang nggak jual. Jual. Ini yang buat pemandangan nih. Pemandangan. Buat nambah-nambahin kolam aja kosong. Oh, yang dijual sebagian itu yang di. Tapi itu yang dijual dulu untuk calon indukan juga. Bukan. Bisa. Oh iya iya bisa. Nah ini salah satu ini sortirannya ini kan. Iya anu jalan anu pilihan anu paling rendah nate iya gitu. Kayaknya ini kalau itu mah. Ini bagusnya tadi tuh. Itu main es krim. Indukan berapa lama sih yang? Kalau indukan ya bisa 1 tahun lah dimananya aja lah pertumbuhannya gitu. Cuman kalau ketahuan dari apa blitar rendek gitu. Kalau dari ketahuan yang panjang. Oh itu ini. Kalau kan kemarin indukan dari luar. Jenisnya normal kan? Itu pahaku, pariga, kudaku, awal. Yang itu udah besar nakin? Iya udah. Ini yang kemarin kan nakin masih. Yang dari jelasan. Satu. Kalau lagi masih sini sekarang tuh, parah. Ini soal ini kan yang mati tuh ya? Ini soal yang mati tuh? Bukan. Oh yang dulu. Yang mati soal yang mati. Itu mah karena apa saya juga belum pengalaman. Yeah. Nah, masih proses, masih proses. Makin dipindahin lagi ini taruh di itu apa? Di karantina. Karena ditaruh di karantina. Oh. Langsung jadi mau orang lain, mau bu amis kan. Sebelum jadi apa? Ini bakalan dia tuh. Siapa? Oh ini mah koleksi ya. Nah, saya tahu di bijak ini mana jalurnya. Oh, ada. Saya masih makan ini. Boros. Ya, ada jalur yang di mana diambil. Kita ya. Ini kan sekitar. Dari kita. Ini termasuk kang grade apa ngucu? Ya ini termasuk mungkin biasa lah ya campur yang lain. Campur. Ya. Campur koma. Grade A, grade B lah. Jadi jual lagi atau kemana ini? Ini koleksi ya. Koleksi aja. Untung. Nah, tapi kan kadang-kadang pinjam ya pinjam indukan. Oh pinjam indukan dari sini? Oh mereka mana kan nanti pinjam indukan jauh aja dah. Kalau pinjam gitu ininya apa? Ada apa gitu? Bayar atau gimana? Enggak. Kalau
sistemnya? Sistemnya memang biasanya bagi anak. Bagi anak? Ya, misalkan kira-kira ini berapa gitu. Tapi ya kita mau ngasih berapa gitu. Hmm. Gak ada belum ada ketentuan. Dari yang indukan ini berapa yang jadi? Apanya? Dulu minjem indukan. Hasilnya berapa ekor tuh? Oh itu kan indukan waktu yang bibitnya mati itu kan waktu mau indukan jika bibitnya mati keluar indukan itu yang itu lebih bisa tuh nah yang ini oh, itu sowa tapi campur ya ayah bulan ada gitu motif sama motif motifnya tadi jadi bukan tanco ya? Sanes tanco atau campur itu tanco plus. Kalau bingung terkadang nama-nama itu pas muncul silang sama anu terus muncul motif baru kayak gitu. Kasih nama orang Indonesia pun biasa kasih nama atau soal anu kan bingung ya. Hanya muncul di Jepang bahasa Jepang itu padahal kemungkinan motif bagus muncul di Indonesia yang kasih nama Jepang bisa lah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.